Pelepasan ekspor perdana produk perikanan Kota Tarakan dilaksanakan pada Senin 4 Oktober di kawasan Pelabuhan Malundung. Dalam ekspor kali ini, sebanyak 25 ton ikan bandeng beku dengan nilai sekitar $36.456 diekspor ke negara Cina. Kepala Kantor Bea Cukai Tarakan Min Hajudin Napsah mengatakan, PT Tarakan Fiserindo Sipatuo baru perdana melakukan ekspor produk perikanan melalui Bea Cukai Tarakan. Sebelumnya sudah ada 13 perusahaan lain yang secara rutin melakukan ekspor. Dirinya berharap hal ini bisa memicu semangat yang sama kepada pelaku usaha sektor perikanan lainnya di Kalimantan Utara, khususnya Kota Tarakan, untuk dapat mendaftarkan dan melakukan ekspor melalui Bea Cukai Tarakan. Ia menilai saat ini merupakan kesempatan yang terbaik untuk memperkenalkan produk asal Kota Tarakan, di mana diharapkan produk yang sudah ada saat ini dapat dikenal dan mampu bersaing secara global di manca negara. Sebagai trigger, Tarakan Sipatuo ini bisa memancing ya teman-teman yang lain yang belum terdaftar di Tarakan masuk kelas. Masuk kelas, lakukan yang legal itu mudah, sebagaimana yang tagline kami ya. Jadi Bea Cukai tidak ada biaya sama sekali, ekspor ikan itu nggak ada Pak. Sementara itu, Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan, adanya ekspor perdana produk perikanan dari PT Tarakan Fiserindo Sipatuo membuat dirinya berharap kepada seluruh pelaku usaha yang ada di Tarakan agar produk yang akan diekspor berlabelkan dari Bea Cukai Tarakan. Dirinya menilai kegiatan ekspor dengan label berasal dari Bea Cukai bisa memberikan dampak pada PAD kota. Adapun dari sisi geografis, Tarakan masuk pada jalur air laut Kepulauan Indonesia atau Alki 2 yang berdekatan dengan negara tujuan ekspor, sehingga dirinya menilai dari segi ongkos dan waktu, lebih ideal ekspor produk dari Tarakan bisa dilakukan secara langsung. Kalau dari PT Fiserindo, Tarakan Fiserindo Sipatuo ini kan, ini sebenarnya sudah 3 kali melakukan ekspor ikan bandeng ke Tiongkok. Tetapi yang hari ini, yang dulu itu melalui Surabaya, sehingga itu tidak tercatat sebagai ekspor dari Tarakan. Nah kalau ini, catatan kepabeannya, catatan bea cukainya itu dari Tarakan, makanya kita lepas. Nah saya berharap kepada seluruh pengusaha, jadi tidak hanya pengusaha ikan, termasuk pengusaha yang lain, misalnya rumput laut, sarang burung, udang, kepiting, terus ada juga mungkin kayu chip, plywood, ya harapan kita bahwa itu semua labelingnya itu dari Bea Cukai Tarakan, supaya ya pertama ya impactnya juga kepada PAD kita, dana bagi hasil ya, yang kedua juga ya untuk menjadi supaya Tarakan juga terkenal lah juga di luar ini kan. Jan Nuryansyah melaporkan.